Selamat pagi semuanya. Hari ini kita akan belajar bagaimana caranya membuat peta pikiran menggunakan aplikasi AOA ya. Sekarang Mister akan praktekkan yang menggunakan handphone. Jadi setelah kalian install aplikasinya dari Play Store atau dari App Store, ini tampilan halaman dari aplikasinya. Sebelum kalian bisa masuk, kalian harus daftar dulu ya, dengan cara mengklik tombol sign up. Kita klik, lalu kita klik ini or sign up with Google. Kita klik ini checklist, lalu kita klik confirm. Nanti kita akan diminta untuk memilih akun email mana yang akan kita gunakan untuk aplikasi AOA-nya. Kita pilih, kalian nanti pilih akun email kalian, lalu nanti dia akan loading sampai halaman AOA-nya terbuka. Nah, ini aplikasi AOA-nya. Ini halaman aplikasi AOA yang telah kita miliki. Kita sudah daftar. Lalu sekarang kita akan belajar membuat peta pikirannya ya. Di sini kalian bisa ke menu, bisa klik mind map, atau di sini ada di halaman utama ada create a mind map. Kita klik create a mind map, terus kita beri judulnya. Kita akan membuat peta pikiran tentang protokol kesehatan ya. Protokol kesehatan COVID-19. Lalu di sini ada membernya bisa di-add. Kalian add email Mister ya. Email Mister harus di-add nanti biar Mister bisa periksa langsung. Email Mister marolitua71.8005 @cimahi. Email Mister marolitua@cimahi.bpkpenabur.or.id ya. Jangan lupa ditambahkan biar Mister nanti bisa langsung lihat hasil dari peta pikiran kalian. Setelah itu kita bisa pilih templatenya, templatenya kita blank saja. Setelah itu kita klik create, lalu kita klik pilih yang organik ya. Kita pilih yang organik, yang ini diklik organik. Lalu kita sekarang pilih untuk topik sentralnya ya. Topik sentralnya bisa menggunakan shape, pakai color tuh ya, bisa pakai gambar, atau kita bisa pakai stiker. Kita pakai stiker saja. Kita pilih salah satu, misalkan yang kita pilih yang ini ya. Terus kita klik start, nanti dia akan otomatis terbuat di sini protokol kesehatan COVID-19 ya. Sekarang kita akan membuat topik utamanya atau cabangnya ya. Kita klik dulu bagian ininya, kita klik bagian topik sentralnya, nanti akan muncul tanda tambah di kanan dan kiri. Kita klik tambah-tambah tombol tambahnya, lalu kita tambahkan cabangnya. Pertama kita mau tambahkan pembatasan sosial, head branch. Lalu kita tambahkan lagi sebelah kiri, misalkan menjaga kesehatan branch. Terus kita tambahkan sebelah sebelah kanan satu lagi, misalkan kita tambahkan menjaga jarak ya. Ya. Jadi ada 3 cabang, ada
menjaga kesehatan, pembatasan sosial, dan menjaga jarak. Kita tinggal tambahkan cabang-cabangnya atau subtopiknya untuk masing-masing dari topik utama. Misalnya pembatasan sosial kita tambah satu pertama, misalnya belajar dari rumah. Terus kita tambahin misalkan bekerja dari rumah. Ya. Nah, yang harus kalian perhatikan saat menambahkan cabang adalah pastikan kalian klik dulu di mana kalian ingin menambahkan cabangnya. Misalkan kalian ingin menambahkannya di pembatasan sosial, diklik di pembatasan sosial lalu klik tanda tambah. Misalnya kalian ingin menambahkan di menjaga jarak, klik dulu menjaga jaraknya baru klik tanda tambah ya. Nah, kita satu lagi tambah di pembatasan sosial, misalkan selain belajar dari rumah, bekerja dari rumah, misalkan pembatasan jam buka tempat umum misalnya ya, kan dibatasi ya, contohnya pembatasan jam buka tempat umum. Terus selanjutnya menjaga jarak, kita tambah cabangnya misalkan menghindari kerumunan ya. Terus kita tambah lagi, selain itu tidak keluar rumah jika tidak diperlukan ya, tidak keluar rumah misalkan. Terus satu lagi, misalkan kita mau tambahkan menjaga jarak itu adalah satu lagi menjaga jarak, misalkan kita tidak menggunakan transportasi umum gitu ya, saat keluar rumah gitu ya, jika kita keluar rumah. Selanjutnya kita akan buat untuk yang menjaga kesehatan ya. Klik tombol tambah. Pertama misalnya makan makanan bergizi. Selanjutnya kita tambahkan misalnya berolahraga teratur. Lalu selanjutnya satu lagi kita tambah misalkan menggunakan masker ya. Kita sudah membuat peta pikiran untuk protokol kesehatan COVID-19. Terdapat 3 topik utama, menjaga kesehatan, pembatasan sosial, dan menjaga jarak. Dari masing-masing topik utama ada cabang atau subtopiknya masing-masing. Nah, kalian juga bisa ganti, kalian bisa tambahkan gambar, atau kalian bisa membuat kotak untuk masing-masing. Misalnya Mister mau cabang dari pembatasan sosial, Mister ganti bentuknya. Kalian tinggal diklik cabangnya, terus di bagian atas akan muncul pilihan-pilihan. Di sini ada muncul pilihan yang gambarnya seperti kuas cat ya, yang ini diklik. Nanti di sini ada, kita bisa pakai shape, ini pakai kotak, pakai color misalkan, atau bisa pakai cover image. Bisa kita cari misalnya gambarnya, atau kita bisa dari galeri di download dulu karena Mister belum gue download gambar. Jadi Mister akan pakai dulu, coba misalkan kotak ya. Mister pakai kotak bentuknya seperti ini. Terus nanti dia akan langsung jadi seperti ini ya. Nanti kalian tinggal boleh bebas berkreasi sesuai dengan keinginan kalian. Boleh pakai kotak, atau misalnya kalian sudah download gambar, bisa kalian menggunakan gambar misalnya untuk belajar di rumah, misalnya memasukkan gambar, silahkan. Dan juga garisnya bisa kalian ganti dan seterusnya ya. Silahkan kalian buat sesuai dengan keinginan kalian ya.
itu untuk yang menggunakan handphone ya. Silakan kalian boleh coba untuk membuat peta pikiran sesuai dengan keinginan kalian dengan tema protokol kesehatan COVID-19.